Halo teman-teman, halo teman-teman, ini peliharaan baruku, reptil ya. Ini iguana red ukuran Juve. Ini kemarin aku beli sedikit minus teman-teman. Jadi dia ada minus di ekor, ini ada bekas jamur nih. Bisa terlihat kan teman-teman bekas jamurnya sama di sini nih. Tuh. Bekas jamur tapi udah mulai sembuh. Ini saya yang lanjutin rawatnya. Perawatannya sih biar cepet sembuh saya kasih obat jamur ya, yang salep teman-teman, jangan yang cair. Jadi yang salep dia itu rata-rata kalau yang salep itu nggak panas teman-teman, jadi dioles secukupnya aja setelah dimandikan. Nah itu harus rutin teman-teman, setiap hari diolesinnya. Terus lebih bagus lagi mandinya pakai air daun sirih teman-teman ya. Jadi air daun sirih yang udah direndam air panas, terus dikasih sedikit air dingin, jadi dia sedikit hangat teman, jadi hangat teman-teman ya. Hangat-hangat kuku orang bilang. Hangat-hangat kuku, nah, kita rendam di air daun sirih itu sekitar 5 sampai 15 menit teman-teman. Habis itu kita jemur. Nah, ini jemur ini harus rutin teman-teman. Ini saya jemur biasanya pagi sama sore. Jadi biar cepat sembuh. Ini kandangnya di outdoor teman-teman. Tapi nggak langsung kena matahari. Nah, kayak gitu dia. Di teras ini. Jadi kalau kalau sore dia baru kena matahari, karena mataharinya dari sana kalau sore nyorot ke sini. Jadi kalau sore baru kena mataharinya. Ini kemarin saya beli sekitar harga 800 teman-teman. Karena minus ya, jadi dapat harga 800-an. Merahnya bagus teman-teman ini. Tuh. Ini di usia yang Juve yang masih kecil gini, Juve dia hijaunya udah tinggal sedikit teman-teman. Waduh, nggak terlihat ya. Dia tinggal di bawah badan itu tinggal sedikit aja, nggak banyak teman-teman. Jadi udah hampir full merah dia itu untuk ukuran sekecil ini teman-teman. Nih, ini badan sekitar berapa ya? 15 cm kalau nggak salah ya, kecil dia sekitar 15 sampai 20, 15-an lah ini kalau nggak salah ya, saya belum ukur ukurannya. Ini udah hampir full merah, tinggal di tengah-tengah badan itu. Biasanya kan di tengah-tengah badan masih terlihat hijaunya teman-teman, ini tinggal sedikit aja. Ah, dia cuma ada di tengah sini aja teman-teman, nah, bagian sini aja. Di sini sih di bawah-bawah kaki ini udah merah semua teman-teman. Biasanya kalau ukuran segini tuh rata-rata hijau itu masih sampai sini teman-teman. Nah, masih sampai sini kan, ini tinggal segaris aja di tengahnya aja. Itu pun udah mulai pudar, hijaunya udah hampir merah semua. Makanya saya ambil teman-teman karena merahnya bagus ini. Cuma ada minus aja, jadi harganya dapat 800. Terus satu lagi ini hijau teman-teman. Green mix, mix kolom ya, green mix kolom. Usia baby ini. Ini prediksi betina ini, prediksi betina. Ini baru prediksi teman-teman, kira-kira aja, ilmu kira-kira. Karena kalau dicek dari ciri-ciri khusus untuk memprediksi jantan betina belum terlihat teman-teman. Jadi ini sistem kira-kira betina, feeling aja teman-teman, feeling saya dan waktu pedagangnya itu. Aduh, kebetulan pedagangnya kawan saya juga, saya kenal, jadi enak lah kita transaksinya. Ini saya di box bekas gecko itu teman-teman. Jadi boxnya itu ukuran panjang 30 cm, lebar 20, tinggi 15.
Nah, ini untuk sementara aja, sementara nanti kira-kira satu, ini kan udah saya kirim sekitar 2 minggu teman-teman, jadi 2 minggu, nanti sekitar 2 minggu lagi mungkin bakal saya ganti boxnya lebih besar lagi ya, lebih cepat besar. Jadi kalau kandangnya besar jadi cepat besar. Kalau yang ini sengaja saya kasih di outdoor, kandang yang terbesar teman-teman. Ini kandang terbesar untuk ini teman-teman, untuk ternak burung itu. Ini saya kurang tahu ukurannya berapa, cuma ini lumayan lah, bisa sampai ukuran jumbo dia masih ke handle lah di kandang ini. Ya itu saja teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Bye bye.